Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan aku. Oke teman-teman, seperti biasa ya, hari ini aku mau membuat cemilan. Kebetulan di sore hari ini suasananya itu hujan ya teman-teman. Aku mau membuat cemilan buat anget-anget. Di video kali ini aku mau membuat cemilan basa Jawa baji ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga tombol loncengnya ya. Dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Untuk bahan dan bumbunya, saya sudah sediakan ya teman-teman ya. Aku menggunakan tepung terigu ya teman-teman. Ada kubis yang sudah aku potong-potong ya. Juga ada wortel. Wortelnya pun sudah aku pasah. Istilahnya bahasa Jawa pasah ya. Dan untuk bumbunya ada bawang putih, bawang merah, dan merica. Juga ada daun bawang ya. Pertama kita haluskan bumbunya dulu ya. Kita tuangkan garam dan penyedap. Langkah yang kedua ya teman-teman, kita siapkan baskom dan tuangkan tepung terigu. Kita masukkan kubis ya, sayur kubisnya kita masukkan. Masukkan wortel. Dan bawang kita masukkan juga. Yang terakhir masukkan bumbu, bumbu yang sudah kita haluskan kita masukkan ya. Dan kita tuangkan air ya. Ini sisa bumbunya dicobek tadi, aku kasih air teman-teman. Nah, selanjutnya kita ratakan. Kita aduk-aduk ya, biar tercampur rata. Nah, sudah tercampur rata teman-teman, tinggal kita goreng ya. Minyaknya sudah panas ya teman-teman. Tinggal kita tuang adonan ya ke dalam ini apa namanya. Kita tuangkan adonan ke dalam erus ini ya. Erus, bahasaku erus ya teman-teman. Maaf kalau bahasanya belepotan. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam wajan. Sudah lepas teman-teman, tinggal kita tuang lagi. Selanjutnya kita tuang lagi ya, kita buat adonan lagi. Ara, bajinya sudah jadi. Kita coba belah dulu ya teman-teman, gimana hasilnya. Seperti ini teman-teman. Ini kalau dimakan sama cabai ya, wow mantap. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Ini dimakan waktu hujan macam-macam gini ya teman-teman. Benar-benar enak. Teman kita waktu hujan, weci. Lagi ya, sama lombok. Dulu di kampung ini jualnya 1.500, gak tahu sekarang berapa ya. Ini namanya weci. Kalau orang Jawa weci ya, gak tahu teman-teman semuanya apa menyebutnya, kan mungkin ada yang beda-beda ya. Coba.
sampai di sini dulu video saya kali ini ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah mau menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga tombol loncengnya dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.